Oke, kembali lagi teman-teman di channel kita. Bukain dong seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe dulu channel ini agar kita semakin semangat bikin video berikutnya. Kita mau unboxing satu buah paket nih dari toko online yang kita beli. Ini kemarin kita pesannya sebenarnya voice recorder ya. Kita langsung unboxing aja teman-teman. Langsung buka aja ya plastiknya. Wow. Ini dia voice recorder Remax. Ini harganya kemarin sekitar 300-an. Desainnya bagus banget ya, elegan gitu. Terus ini ada keterangannya 8 GB, 32 jam HD suaranya. Digital stereo high definition recording. Wow, keren banget nih. Ini nggak tahu nih RP1 nih, mungkin seringnya ya RP. Terus sebagian belakang ini ada barcode-nya, kayak ada kode produksinya ya, mungkin registernya. Bagian belakang nih desainnya ada dua, warna gold sama black. Semoga ini yang black ya, kemarin mesennya yang black. Ini RP1 nih, spesifikasinya ada long time voice recording, bisa colokan USB. Ini storage-nya. Terus apa ya, ini ada bagian sini ada Remax copyright-nya, jadi ada keterangan perusahaan produsennya. Sini kosong, atasnya ini ada pegangannya gitu. Mungkin ini buat digantung-gantung ini. Ini RP1 voice recorder. Kita langsung unboxing aja ya teman-teman. Seperti apa sih isinya Remax RP1 ini ya. Kita buka dari atas aja ya. Ini rencana mungkin mau saya pakai untuk motovlog gitu, jadi taruh voice recordernya di helm, mic-nya di helm, terus ini dikantongin. Rencana semoga bisa terrealisasi. Ini bukanya gimana ya, ke samping harusnya bukan ya, kenapa kita pada ininya ya, masa dihancurkan. Oh iya, ke samping teman-teman, ini ke samping. Keren banget bungkusnya. Wow, bungkusnya elegan banget ya, jadi kayak ada kaset gitu. Ini tulisannya Remax. Ini oh ya, ini sampingnya tadi. Terus oh, ini kayak kotak HP nih, jadi wow, ternyata warna black. Benar, oke, benar black ya. Ini kecil banget ternyata nih, gambarnya kelihatan besar tapi ini ternyata kecil banget. Bagus, ini halus nih. Terus ini ada tombol recordernya, ini play kayaknya, ini tombol play. Terus ini ada monitornya juga kecil, ini volumenya sebelah sini ya. USB, ini micnya kayaknya nih, ada dua, ini bisa dicolokkan, ada lubangnya nih. Ini ya, bisa kelihatannya. Sini ada tombol apa nggak tahu, nanti kita coba buka kartu micro USB nya di sini. Bagian belakang nih keren banget nih, elegan, jadi tulisannya Remax, design by Remax, made in China. Model RP1, oh RP1 itu modelnya. Kita lihat kotaknya siapa lagi ya. Ini kita jelasin. Oke, okay. Aksesoris data cable, loh, sini ada tulisannya. Ini apa ini? Ini sertifikat. Oh, ini sertifikat katnya nih. Terus ini buku panduannya ya. Oh, keren juga warnanya, elegan. Ini kosong ya, cuma gini tok. Udah kosong ini kotaknya. Nah, ini ada kotak aksesorisnya nih. Kita buka juga. Oh, ini ada USB-nya, mungkin nyambungin ke PC buat ngopi-ngopi. Ini ada mic-nya nih teman-teman, headset dan mic. Wih, jadi headsetnya elegan ya, warnanya biru. Terus ada silvernya juga di sini, ada mic-nya nggak? Oh, ada mic-nya juga nih di sini. Cuma nggak ada cantolannya ya, sayangnya. Ini colokannya nih. Oke, sekian dulu ya video unboxing kali ini.
produk terbaru dari kita yang kita beli. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya, teman-teman.